gitu. Jangan ngomongin ayah, lu tau gak bapak gue? Lu tau gak gue mau nangis? Lu tau gak bapak gue, kasihan tau gak? Kan gue BM ya waktu mau nikah. Jadi waktu itu mama gimana? Mama gimana waktu itu, Kak? Nah, tapi memang benar namanya seorang ayah, pokoknya apa namanya? Ya buat laki-laki di luar sana, pokoknya pada saat lo berani untuk minta izin, artinya lo harus mikirin kenyamanan itu perempuan, kebahagiaan dia, itu perempuan. Jadi tau gak, ayah sampai ngomong gini, dia bacain untuk anaknya ke calon suaminya, dia bilang, kalau lo udah tiba-tiba gak cinta lagi, jangan ngomong ke anak gue, balikin aja ke gue. Guys, Nyonya Bos. Tapi gue di hari ini, apa yang gue dapatkan di hari ini, kebahagiaan yang gue dapatkan itu melalui semua, semuanya tuh melalui proses. Yes, benar. Wow. Gitu, dan semuanya melalui kerja keras gitu jadinya. Pokoknya satu pesan gue buat laki-laki yang kira-kira mau menikahi perempuan. Pokoknya harus pikirkan baik-baik. Dan buat perempuan-perempuan, be realistic. Biar realistik. Okay. Benar. Ya. Jadi itu kita jangan fairy tale terus deh, guys. Fairy tale tuh enggak ada. Itu tuh jangan terlalu fairy tale, enggak usah kayak gitu-gitu jadi orang. Oke. Pokoknya ketemu lagi di mana? Nyonya. Jangan lupa ya, Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. See you. Ada banyak pesan-pesan pernikahan. Gimana? Seru kan Nyonya Bos hari ini? Jangan lupa ya, besok masih ada aku di Nyonya Bos. Pastinya masih di jam yang sama dan tentunya hanya di Trans TV. Sampai besok!